Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Jambi, Budi Setiawan melakukan pendaftaran ke DPC Partai Demokrat Kota Jambi sebagai bakal calon wali kota Jambi, Senin, tanggal 1 April tahun 2023. Kedatangan Budi Setiawan dikawal oleh Ketua Bapilu Golkar Kota, Henry Huta Barat dan sejumlah anggota DPRD Kota Jambi terpilih. Budi Setiawan disambut langsung oleh Ketua DPC Partai Demokrat Kota Jambi, Roro Nuli Kurniasih Kawuri, Sekretaris beserta tim 5 penjaringan calon wali kota Jambi tahun 2024 sampai tahun 2029. Roro Nuli dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada Budi Setiawan dan menyebut Budi sebagai calon wali kota Jambi. Ia mengungkapkan bahwa Partai Demokrat membuka pendaftaran bakal calon wali kota Jambi pada tanggal 25 Maret hingga tanggal 22 April tahun 2024. Dan Budi Setiawan menjadi bakal calon wali kota Jambi pertama yang mendaftar ke DPC Partai Demokrat. Ya, alhamdulillah hari ini saya, Budi Setiawan, mungkin beserta teman-teman kader Golkar Kota Jambi berkunjung silaturahim dan mendaftar sebagai calon wali kota Jambi yang hari ini ya sangat disambut baik oleh Partai Demokrat. Ya, memang hari ini berbiru di kantor Demokrat ini. Jadi harapan saya bisa berjuang bersama-sama dengan Partai Demokrat ke depannya, dan harapan saya ya kita bisa membangun Kota Jambi lebih berbudi. Ini kan partai pertama, ada ya. Beberapa partai yang rencana bakal di silaturahmi. Ada beberapa partai yang memang sudah intens kan, yang sudah ya memberikan dukungan. Insya Allah deklarasi di bulan Agustus Lebaran. Partai Golkar kan sebenarnya bisa mengusung sendiri nih. Kenapa kita memilih untuk berkolaborasi? Kurang satu. Mungkin untuk syarat tadi yang diajukan Demokrat sendiri bagaimana? Ya, untuk syarat segera saya lengkapi. Mungkin sebelum tanggal penutupan nantinya, saya akan serahkan ke Partai Demokrat. Ketegasan kita untuk maju ini seperti apa nih? Ya, tadi saya sudah bilang bahwa untuk menuju wali kota Jambi ini banyak proses-proses yang sudah saya lalui. Jadi dengan bentuk proses yang sudah kami lalui ini, dengan bukti bahwa Partai Golkar mempunyai 8 kursi, itu bukti bahwa saya siap maju untuk menjadi wali kota Jambi. Untuk wakil, apakah nanti ada rencana Bu Roro bakal di dampingi? Kita lihatlah perjalanan, karena memang politik ini kan dinamis. Harapan saya juga memang ada dari bagian dari Demokrat untuk berjuang bersama-sama untuk menuju Kota Jambi. Ini kan ada surat dari rekomendasi dari DPD Provinsi Jambi, sudah direkomendasikan untuk jadi wali Kota Jambi, tapi kan ada nama lain kalau melihat rekomendasi karena memang persyaratan di pusat, kita harus masukin nama minimal 3 orang gitu kan. Jadi ya kalau untuk di Golkar tidak ada masalah lagi. Yang jelas saya memang untuk mencari ya untuk berkoalisi lah. Karena kita mau banyak, semakin banyak partai mendukung saya, semakin besar peluang saya untuk membangun Kota Jambi itu. Siap. Bang, untuk ketua DPRD kota siapa kira-kira ini? Masih lama tuh. Iya, masih lama. Yang jelas 8 DPRD terpilih itu semuanya baik. Potensi, Bang. Ya, potensi. Ya. Oke. Okay. Calon-calonnya ada di belakang. Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Jambi, Budi Setiawan melakukan pendaftaran ke DPC Partai Demokrat Kota Jambi sebagai bakal calon wali kota Jambi, Senin, tanggal 1 April tahun 2023. Kedatangan Budi Setiawan dikawal oleh Ketua Bapilu Golkar Kota, Henry Huta Barat dan sejumlah anggota DPRD Kota Jambi terpilih. Budi Setiawan disambut langsung oleh Ketua DPC Partai Demokrat Kota Jambi, Roro Nuli Kurniasih Kawuri, Sekretaris beserta tim 5 penjaringan calon wali kota Jambi tahun 2024 sampai tahun 2029. Roro Nuli dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada Budi Setiawan dan menyebut Budi sebagai calon wali kota Jambi. Ia mengungkapkan bahwa Partai Demokrat membuka pendaftaran bakal calon wali kota Jambi pada tanggal 25 Maret hingga tanggal 22 April tahun 2024.
dan Budi Setiawan menjadi bakal calon wali kota Jambi pertama yang mendaftar ke DPC Partai Demokrat. Ya, alhamdulillah hari ini saya, Budi Setiawan, mungkin beserta teman-teman kader Golkar Kota Jambi berkunjung silaturahim dan mendaftar sebagai calon wali kota Jambi yang hari ini ya, sangat disambut baik oleh Partai Demokrat yang memang hari ini berbiru di kantor Demokrat ini. Jadi harapan saya bisa berjuang bersama-sama dengan Partai Demokrat ke depannya, dan harapan saya ya, kita bisa membangun Kota Jambi lebih berbudi. Ini kan partai pertama, ada ya. Beberapa partai yang rencana bakal di silaturahmi? Ada beberapa partai yang memang sudah intens kan, yang sudah yang memberikan dukungan. Insya Allah deklarasi di bulan Agustus Lebaran. Partai Golkar kan sebenarnya bisa mengusung sendiri nih. Kenapa kita memilih untuk berkolaborasi? Kurang satu. Mungkin untuk syarat tadi yang diajukan Demokrat sendiri bagaimana? Ya, untuk syarat segera saya lengkapi. Mungkin sebelum tanggal penutupan nantinya, saya akan serahkan ke Partai Demokrat. Ketegasan kita untuk maju ini seperti apa nih? Ya, tadi saya sudah bilang bahwa untuk menuju wali kota Jambi ini banyak proses-proses yang sudah saya lalui. Jadi dengan bentuk proses yang sudah kami lalui ini, dengan bukti bahwa Partai Golkar mempunyai 8 kursi, itu bukti bahwa saya siap maju untuk menjadi wali kota Jambi. Untuk wakil, apakah nanti ada rencana Bu Roro bakal di Jambi? Kita lihatlah perjalanan, karena memang politik ini kan dinamis. Harapan saya juga memang ada dari bagian dari Demokrat untuk berjuang bersama-sama untuk menuju Kota Jambi. Ini kan ada surat dari rekomendasi dari DPD Provinsi Jambi, sudah direkomendasikan untuk jadi wali kota Jambi, tapi kan ada nama lain kalau melihat karena memang persyaratan di pusat kita harus masukin nama minimal 3 orang gitu kan. Jadi ya, kalau untuk di Golkar tidak ada masalah lagi, yang jelas saya memang butuh mencari ya berkoalisi lah, karena kita mau banyak, semakin banyak partai mendukung saya, semakin besar peluang saya untuk membangun kota Jambi itu. Siap. Bang, untuk ketua DPRD kota siapa kira-kira ini? Masih lama tuh. Iya, masih lama. Yang jelas 8 DPRD terpilih itu semuanya baik. Potensi, Bang. Iya, potensi. Ya. Oke. Calon-calonnya ada di belakang. Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Jambi, Budi Setiawan melakukan pendaftaran ke DPC Partai Demokrat Kota Jambi sebagai bakal calon wali kota Jambi, Senin, tanggal 1 April tahun 2023. Kedatangan Budi Setiawan dikawal oleh Ketua Bapilu Golkar Kota, Henry Hutabarat, dan sejumlah anggota DPRD Kota Jambi terpilih. Budi Setiawan disambut langsung oleh Ketua DPC Partai Demokrat Kota Jambi, Roro Nuli Kurniasih Kawuri, Sekretaris beserta tim 5 penjaringan calon wali kota Jambi tahun 2024 sampai tahun 2029. Roro Nuli dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada Budi Setiawan dan menyebut Budi sebagai calon wali kota Jambi. Ia mengungkapkan bahwa Partai Demokrat membuka pendaftaran bakal calon wali kota Jambi pada tanggal 25 Maret hingga tanggal 22 April tahun 2024. Dan Budi Setiawan menjadi bakal calon wali kota Jambi pertama yang mendaftar ke DPC Partai Demokrat. Ya, alhamdulillah hari ini saya, Budi Setiawan, mungkin beserta teman-teman kader Golkar Kota Jambi berkunjung silaturahim dan mendaftar sebagai calon wali kota Jambi yang hari ini ya, sangat disambut baik oleh Partai Demokrat yang memang hari ini untuk Agustus Lebaran. Partai Golkar kan sebenarnya bisa mengusung sendiri nih. Kenapa kita memilih untuk berkolaborasi? Kurang satu. Mungkin untuk syarat tadi yang diajukan Demokrat sendiri bagaimana? Ya, untuk syarat segera saya lengkapi. Mungkin sebelum tanggal penutupan nantinya, saya akan serahkan ke Partai Demokrat.
ketegasan kita untuk maju ini seperti apa nih gitu? Ya, tadi saya sudah bilang bahwa untuk menuju wali kota Jambi ini banyak proses-proses yang sudah saya lalui. Jadi dengan bentuk proses yang sudah kami lalui ini, dengan bukti bahwa Partai Golkar mempunyai 8 kursi, itu bukti bahwa saya siap maju untuk menjadi wali kota Jambi. Untuk wakil, apakah nanti ada rencana Bu Roro bakal di Jambi? Kita lihatlah perjalanan, karena memang politik ini kan dinamis. Harapan saya juga memang ada dari bagian dari Demokrat untuk berjuang bersama-sama untuk menuju kota Jambi. Ini kan ada surat dari rekomendasi dari DPD Provinsi Jambi sudah direkomendasikan untuk jadi wali kota Jambi, tapi kan ada nama lain kalau melihat karena memang gimana, persyaratan di pusat kita harus masukin nama minimal 3 orang gitu kan. Jadi ya, kalau untuk di Golkar tidak ada masalah lagi, yang jelas saya memang untuk mencari ya untuk berkoalisi lah, karena kita mau banyak, semakin banyak partai mendukung saya, semakin besar peluang saya untuk membangun kota Jambi itu. Siap. Bang, untuk ketua DPRD kota siapa kira-kira ini? Masih lama tuh. Iya, masih lama. Yang jelas 8 DPRD terpilih itu semuanya baik. Potensi, Bang. Iya, potensi. Ya. Oke. Okay. Calon-calonnya ada di belakang. Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Jambi, Budi Setiawan melakukan pendaftaran ke DPC Partai Demokrat Kota Jambi sebagai bakal calon wali kota Jambi, Senin, tanggal 1 April tahun 2023. Kedatangan Budi Setiawan dikawal oleh Ketua Bapilu Golkar Kota, Henry Huta Barat dan sejumlah anggota DPRD Kota Jambi terpilih. Budi Setiawan disambut langsung oleh Ketua DPC Partai Demokrat Kota Jambi, Roro Nuli Kurniasih Kawuri, Sekretaris beserta tim 5 penjaringan calon wali kota Jambi tahun 2024 sampai tahun 2029. Roro Nuli dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada Budi Setiawan dan menyebut Budi sebagai calon wali kota Jambi. Ia mengungkapkan bahwa Partai Demokrat membuka pendaftaran bakal calon wali kota Jambi pada tanggal 25 Maret hingga tanggal 22 April tahun 2024. Dan Budi Setiawan menjadi bakal calon wali kota Jambi pertama yang mendaftar ke DPC Partai Demokrat. Demokrat seperti apa? Ya, alhamdulillah hari ini saya, Budi Setiawan, mungkin beserta teman-teman kader Golkar Kota Jambi berkunjung silaturahim dan mendaftar sebagai calon wali kota Jambi yang hari ini ya sangat disambut baik oleh Partai Demokrat. Ya, memang hari ini berbiru di kantor Demokrat ini. Jadi harapan saya bisa berjuang bersama-sama dengan Partai Demokrat ke depannya, dan harapan saya ya, kita bisa membangun Kota Jambi lebih berbudi. Ini kan partai pertama, ada ya. Beberapa partai yang rencana bakal di silaturahmi. Ada beberapa partai yang memang sudah intens kan, yang sudah ya memberikan dukungan. Insya Allah deklarasi di bulan Agustus Lebaran. Partai Golkar kan sebenarnya bisa mengusung sendiri nih. Kenapa kita memilih untuk berkolaborasi? Kurang satu. Mungkin untuk syarat tadi yang diajukan demokrasi ini bagaimana? Ya, untuk syarat segera saya lengkapi, mungkin sebelum tanggal penutupan nantinya. Saya akan serahkan ke Partai Demokrat. Ketegasan kita untuk maju ini seperti apa nih? Gitu? Ya, tadi saya sudah bilang bahwa untuk menuju wali kota Jambi ini banyak proses-proses yang sudah saya lalui. Jadi dengan bentuk proses yang sudah kami lalui ini, dengan bukti bahwa Partai Golkar mempunyai 8 kursi, itu bukti bahwa saya siap maju untuk menjadi wali kota Jambi. Untuk wakil, apakah nanti ada rencana Bu Roro bakal di Jambi? Kita lihatlah perjalanan, karena memang politik ini kan dinamis. Harapan saya juga memang ada dari bagian dari Demokrat untuk berjuang bersama-sama untuk menuju kota Jambi. Ini kan ada surat dari rekomendasi dari DPD Provinsi Jambi sudah direkomendasikan untuk jadi wali kota Jambi, tapi kan ada nama lain kalau melihat karena memang persyaratan di pusat
kita harus masukin nama minimal 3 orang gitu kan. Jadi ya kalau untuk di Golkar tidak ada masalah lagi, yang jelas saya memang butuh mencari ya untuk berkoalisi lah, karena kita mau banyak, semakin banyak partai mendukung saya, semakin besar peluang saya untuk membangun Kota Jambi itu. Siap. Bang, untuk ketua DPRD kota siapa kira-kira ini? Masih lama tuh, iya masih lama. Yang jelas 8 DPRD terpilih itu semuanya baik. Potensi bang? Iya, potensi. Ya, oke. Okay. Calon-calonnya ada di belakang. Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Jambi, Budi Setiawan melakukan pendaftaran ke DPC Partai Demokrat Kota Jambi sebagai bakal calon wali kota Jambi, Senin, tanggal 1 April tahun 2023. Kedatangan Budi Setiawan dikawal oleh Ketua Bapilu Golkar Kota, Henry Huta Barat dan sejumlah anggota DPRD Kota Jambi terpilih. Budi Setiawan disambut langsung oleh Ketua DPC Partai Demokrat Kota Jambi, Roro Nuli Kurniasih Kawuri, Sekretaris beserta tim 5 penjaringan calon wali kota Jambi tahun 2024 sampai tahun 2029. Roro Nuli dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada Budi Setiawan dan menyebut Budi sebagai calon wali kota Jambi. Ia mengungkapkan bahwa Partai Demokrat membuka pendaftaran bakal calon wali kota Jambi pada tanggal 25 Maret hingga tanggal 22 April tahun 2024. Dan Budi Setiawan menjadi bakal calon wali kota Jambi pertama yang mendaftar ke DPC Partai Demokrat. Ya, alhamdulillah hari ini saya, Budi Setiawan, mungkin beserta teman-teman kader Golkar Kota Jambi berkunjung silaturahim dan mendaftar sebagai calon wali kota Jambi yang hari ini ya sangat disambut baik oleh Partai Demokrat yang memang hari ini berbiru di kantor Demokrat ini. Jadi harapan saya bisa berjuang bersama-sama dengan Partai Demokrat ke depannya, dan harapan saya ya kita bisa membangun Kota Jambi lebih berbudi. Ini kan partai pertama, ada ya. Beberapa partai yang rencana bakal di ada beberapa partai yang memang sudah intens kan, yang sudah yang memberikan dukungan insya Allah deklarasi di bulan Kamis Lebaran. Partai Golkar kan sebenarnya bisa mengusung sendiri nih, kenapa kita memilih untuk berkolaborasi? Kurang satu. Mungkin untuk syarat tadi yang diajukan Demokrat sendiri bagaimana? Ya, untuk syarat segera saya lengkapi, mungkin sebelum tanggal penutupan nantinya saya akan serahkan ke Partai Demokrat. Ketegasan kita untuk maju ini seperti apa nih? Ya, tadi saya sudah bilang bahwa untuk menuju wali kota Jambi ini banyak proses-proses yang sudah saya lalui. Jadi dengan bentuk proses yang sudah kami lalui ini, dengan bukti bahwa Partai Golkar mempunyai 8 kursi, itu bukti bahwa saya siap maju untuk menjadi wali kota Jambi. Untuk wakil, apakah nanti ada rencana Bu Roro bakal di damping? Kita lihatlah perjalanan, karena memang politik ini kan dinamis. Harapan saya juga memang ada dari bagian dari Demokrat untuk berjuang bersama-sama untuk menuju Kota Jambi. Ini kan ada surat dari rekomendasi dari DPD Provinsi Jambi, sudah direkomendasikan untuk jadi wali kota Jambi, tapi kan ada nama lain kalau melihat ya, karena memang gimana? Persyaratan di pusat kita harus masukin nama minimal 3 orang gitu kan. Jadi ya kalau untuk di Golkar tidak ada masalah lagi, yang jelas saya memang butuh mencari ya untuk berkoalisi lah, karena kita mau banyak, semakin banyak partai mendukung saya, semakin besar peluang saya untuk membangun Kota Jambi itu. Siap. Bang, untuk ketua DPRD kota siapa kira-kira ini? Masih lama tuh, iya masih lama. Yang jelas 8 DPRD terpilih itu semuanya baik. Potensi bang? Iya potensi. Ya. Oke. Okay. Calon-calonnya ada di belakang. Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Jambi, Budi Setiawan melakukan pendaftaran ke DPC Partai Demokrat Kota Jambi sebagai bakal calon wali kota Jambi,
Senin, tanggal 1 April tahun 2023. Kedatangan Budi Setiawan dikawal oleh Ketua Bapilu Golkar Kota, Henry Huta Barat dan sejumlah anggota DPRD Kota Jambi terpilih. Budi Setiawan disambut langsung oleh Ketua DPC Partai Demokrat Kota Jambi, Roro Nuli Kurniasih Kawuri, Sekretaris beserta tim 5 penjaringan calon wali kota Jambi tahun 2024 sampai tahun 2029. Roro Nuli dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada Budi Setiawan dan menyebut Budi sebagai calon wali kota Jambi. Ia mengungkapkan bahwa Partai Demokrat membuka pendaftaran bakal calon wali kota Jambi pada tanggal 25 Maret hingga tanggal 22 April tahun 2024. Dan Budi Setiawan menjadi bakal calon wali kota Jambi pertama yang mendaftar ke DPC Partai Demokrat. Ya, alhamdulillah hari ini saya, Budi Setiawan, mungkin beserta teman-teman kader Golkar Kota Jambi berkunjung silaturahim dan mendaftar sebagai calon wali kota Jambi yang hari ini ya sangat disambut baik oleh Partai Demokrat yang memang hari ini berbiru di kantor Demokrat ini. Jadi harapan saya bisa berjuang bersama-sama dengan Partai Demokrat ke depannya dan harapan saya ya kita bisa membangun Kota Jambi lebih berbudi. Ini kan partai pertama, ada ya. Beberapa partai yang rencana bakal di silaturahmi? Ada beberapa partai yang memang sudah intens kan, yang sudah yang memberikan dukungan. Insya Allah deklarasi di bulan Agustus Lebaran. Partai Golkar kan sebenarnya bisa mengusung sendiri nih. Kenapa kita memilih untuk berkolaborasi? Kurang satu. Mungkin untuk syarat tadi yang diajukan demokrasi ini bagaimana? Ya, untuk syarat segera saya lengkapi. Mungkin sebelum tanggal penutupan nantinya, saya akan serahkan ke Partai Demokrat. Ketegasan kita untuk maju ini seperti apa nih? Ya, tadi saya sudah bilang bahwa untuk menuju wali kota Jambi ini banyak proses-proses yang sudah saya lalui. Jadi dengan bentuk proses yang sudah kami lalui ini, dengan bukti bahwa Partai Golkar mempunyai 8 kursi, itu bukti bahwa saya siap maju untuk menjadi wali kota Jambi. Untuk wakil, apakah nanti ada rencana Bu Roro bakal didampingi? Kita lihatlah perjalanan, karena memang politik ini kan dinamis. Harapan saya juga memang ada dari bagian dari Demokrat untuk berjuang bersama-sama untuk menuju Kota Jambi. Ini kan ada surat dari rekomendasi dari DPD Provinsi Jambi, sudah direkomendasikan untuk jadi wali Kota Jambi, tapi kan ada nama lain kalau melihat. Karena memang persyaratan di pusat, kita harus masukin nama minimal 3 orang gitu kan. Jadi ya kalau untuk di Golkar tidak ada masalah lagi. Yang jelas saya memang untuk mencari ya untuk berkoalisi lah. Karena kita mau banyak, semakin banyak partai mendukung saya, semakin besar peluang saya untuk membangun Kota Jambi. Siap. Bang, untuk ketua DPRD kota siapa kira-kira ini? Masih lama tuh. Iya, masih lama. Yang jelas 8 DPRD terpilih itu semuanya baik. Potensi, ya, potensi. Ya. Oke. Calon-calonnya ada di belakang. Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Jambi, Budi Setiawan melakukan pendaftaran ke DPC Partai Demokrat Kota Jambi sebagai bakal calon wali kota Jambi, Senin, tanggal 1 April tahun 2023. Kedatangan Budi Setiawan dikawal oleh Ketua Bapilu Golkar Kota, Henry Huta Barat dan sejumlah anggota DPRD Kota Jambi terpilih. Budi Setiawan disambut langsung oleh Ketua DPC Partai Demokrat Kota Jambi, Roro Nuli Kurniasih Kawuri, Sekretaris beserta tim 5 penjaringan calon wali kota Jambi tahun 2024 sampai tahun 2029. Roro Nuli dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada Budi Setiawan dan menyebut Budi sebagai calon wali kota Jambi. Ia mengungkapkan bahwa Partai Demokrat membuka pendaftaran bakal calon wali kota Jambi pada tanggal 25 Maret hingga tanggal 22 April tahun 2024. Dan Budi Setiawan menjadi bakal calon wali kota Jambi pertama yang mendaftar ke DPC Partai Demokrat.
Jadi alhamdulillah hari ini saya, Budi Setiawan, mungkin beserta teman-teman kader Golkar Kota Jambi berkunjung silaturahim dan mendaftar sebagai calon wali kota Jambi yang hari ini ya sangat disambut baik oleh Partai Demokrat. Ya memang hari ini berbiru di kantor Demokrat ini. Jadi harapan saya bisa berjuang bersama-sama dengan Partai Demokrat ke depannya, dan harapan saya ya kita bisa membangun Kota Jambi lebih berbudi. Ini kan partai pertama, ada ya. Beberapa partai yang rencana bakal di silaturahmi? Ada beberapa partai yang memang sudah intens kan, yang sudah ya memberikan dukungan. Insya Allah deklarasi di bulan habis Lebaran. Partai Golkar kan sebenarnya bisa mengusung sendiri nih. Kenapa kita memilih untuk berkolaborasi? Kurang satu. Mungkin untuk syarat tadi yang diajukan demokrasi ini bagaimana? Ya, untuk syarat segera saya lengkapi. Mungkin sebelum tanggal penutupan nantinya, saya akan serahkan ke Partai Demokrat. Ketegasan kita untuk maju ini seperti apa nih? Gitu? Ya, tadi saya sudah bilang bahwa untuk menuju wali kota Jambi ini banyak proses-proses yang sudah saya lalui. Jadi dengan bentuk proses yang sudah kami lalui ini, dengan bukti bahwa Partai Golkar mempunyai 8 kursi, itu bukti bahwa saya siap maju untuk menjadi wali kota Jambi. Untuk wakil, apakah nanti ada rencana Bu Roro bakal didampingi? Kita lihatlah perjalanan, karena memang politik ini kan dinamis. Harapan saya juga memang ada dari bagian dari Demokrat untuk berjuang bersama-sama untuk menuju Kota Jambi. Ini kan ada surat dari rekomendasi dari DPD Provinsi Jambi, sudah direkomendasikan untuk jadi wali Kota Jambi, tapi kan ada nama lain kalau melihat. Karena memang gimana, persyaratan di pusat kita harus masukin nama minimal 3 orang gitu kan. Jadi ya kalau untuk di Golkar tidak ada masalah lagi. Yang jelas saya memang butuh mencari ya berkoalisi lah, karena kita mau banyak, semakin banyak partai mendukung saya, semakin besar peluang saya untuk membangun Kota Jambi itu. Siap. Bang, untuk ketua DPRD kota siapa kira-kira ini? Masih lama tuh. Iya, masih lama. Yang jelas 8 DPRD terpilih itu semuanya baik. Potensi. Okay. Calon-calonnya ada di belakang. Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Jambi, Budi Setiawan melakukan pendaftaran ke DPC Partai Demokrat Kota Jambi sebagai bakal calon wali kota Jambi, Senin, tanggal 1 April tahun 2023. Kedatangan Budi Setiawan dikawal oleh Ketua Bapilu Golkar Kota, Henry Huta Barat, dan sejumlah anggota DPRD Kota Jambi terpilih. Budi Setiawan disambut langsung oleh Ketua DPC Partai Demokrat Kota Jambi, Roro Nuli Kurniasih Kawuri, Sekretaris beserta tim 5 penjaringan calon wali kota Jambi tahun 2024 sampai tahun 2029. Roro Nuli dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada Budi Setiawan dan menyebut Budi sebagai calon wali kota Jambi. Ia mengungkapkan bahwa Partai Demokrat membuka pendaftaran bakal calon wali kota Jambi pada tanggal 25 Maret hingga tanggal 22 April tahun 2024. Dan Budi Setiawan menjadi bakal calon wali kota Jambi pertama yang mendaftar ke DPC Partai Demokrat. Ya, alhamdulillah hari ini saya, Budi Setiawan, mungkin beserta teman-teman kader Golkar Kota Jambi berkunjung silaturahim dan mendaftar sebagai calon wali kota Jambi yang hari ini ya sangat disambut baik oleh Partai Demokrat. Ya memang hari ini berbiru di kantor Demokrat ini. Jadi harapan saya bisa berjuang bersama-sama dengan Partai Demokrat ke depannya, dan harapan saya ya kita bisa membangun Kota Jambi lebih berbudi. Ini kan partai pertama, ada ya. Beberapa partai yang rencana bakal di silaturahmi? Ada beberapa partai yang memang sudah intens kan, yang sudah
dia memberikan dukungan. Insya Allah deklarasi di bulan habis lebaran. Partai Golkar kan sebenarnya bisa mengusung sendiri nih. Kenapa kita memilih untuk berkolaborasi? Kurang satu. Mungkin untuk syarat tadi yang diajukan demokrasi ini bagaimana? Ya, untuk syarat segera saya lengkapi. Mungkin sebelum tanggal penutupan nantinya, saya akan serahkan ke Partai Demokrat. Ketegasan kita untuk maju ini seperti apa nih? Ya, tadi saya sudah bilang bahwa untuk menuju wali kota Jambi ini banyak proses-proses yang sudah saya lalui. Jadi dengan bentuk proses yang sudah kami lalui ini, dengan bukti bahwa Partai Golkar mempunyai 8 kursi, itu bukti bahwa saya siap maju untuk menjadi wali kota Jambi. Untuk wakil, apakah nanti ada rencana Bu Roro bakal di Jambi? Kita lihatlah perjalanan, karena memang politik ini kan dinamis. Harapan saya juga memang ada dari bagian dari Demokrat untuk berjuang bersama-sama untuk menuju Kota Jambi. Ini kan ada surat dari rekomendasi dari DPD Provinsi Jambi sudah direkomendasikan untuk jadi wali Kota Jambi, tapi kan ada nama lain kalau melihat karena memang persyaratan di pusat kita harus masukin nama minimal 3 orang gitu kan. Jadi ya kalau untuk di Golkar tidak ada masalah lagi. Yang jelas saya memang butuh mencari ya berkoalisi lah, karena kita mau banyak, semakin banyak partai mendukung saya, semakin besar peluang saya untuk membangun Kota Jambi itu. Siap. Bang, untuk ketua DPRD kota siapa kira-kira ini? Masih lama tuh. Iya, masih lama. Yang jelas 8 DPRD terpilih itu semuanya baik. Potensi, Bang. Iya, potensi. Ya. Oke. Okay. Calon-calonnya ada di belakang. Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Jambi, Budi Setiawan melakukan pendaftaran ke DPC Partai Demokrat Kota Jambi sebagai bakal calon wali kota Jambi, Senin, tanggal 1 April tahun 2023. Kedatangan Budi Setiawan dikawal oleh Ketua Bapilu Golkar Kota, Henry Hutabarat, dan sejumlah anggota DPRD Kota Jambi terpilih. Budi Setiawan disambut langsung oleh Ketua DPC Partai Demokrat Kota Jambi, Roro Nuli Kurniasih Kawuri, Sekretaris beserta tim 5 penjaringan calon wali kota Jambi tahun 2024 sampai tahun 2029. Roro Nuli dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada Budi Setiawan dan menyebut Budi sebagai calon wali kota Jambi. Ia mengungkapkan bahwa Partai Demokrat membuka pendaftaran bakal calon wali kota Jambi pada tanggal 25 Maret hingga tanggal 22 April tahun 2024. Dan Budi Setiawan menjadi bakal calon wali kota Jambi pertama yang mendaftar ke DPC Partai Demokrat. Ya, alhamdulillah hari ini saya, Budi Setiawan, mungkin beserta teman-teman kader Golkar Kota Jambi berkunjung silaturahim dan mendaftar sebagai calon wali kota Jambi yang hari ini ya sangat disambut baik oleh Partai Demokrat. Ya, memang hari ini berbiru di kantor Demokrat ini. Jadi harapan saya bisa berjuang bersama-sama dengan Partai Demokrat ke depannya, dan harapan saya ya kita bisa membangun Kota Jambi lebih berbudi. Ini kan partai pertama, ada ya. Beberapa partai yang rencana bakal di silaturahmi. Ada beberapa partai yang memang sudah intens kan, yang sudah ya memberikan dukungan. Insya Allah deklarasi di bulan habis lebaran. Partai Golkar kan sebenarnya bisa mengusung sendiri nih. Kenapa kita memilih untuk berkolaborasi? Kurang satu. Mungkin untuk syarat tadi yang diajukan demokrasi ini bagaimana? Ya, untuk syarat segera saya lengkapi. Mungkin sebelum tanggal penutupan nantinya, saya akan serahkan ke Partai Demokrat. Ketegasan kita untuk maju ini seperti apa nih? Ya, tadi saya sudah bilang bahwa untuk menuju wali kota Jambi ini banyak proses-proses yang sudah saya lalui. Jadi dengan bentuk proses yang sudah kami lalui ini, dengan bukti bahwa Partai Golkar mempunyai 8 kursi, itu bukti bahwa saya siap maju untuk menjadi wali kota Jambi. Untuk wakil, apakah nanti ada rencana Bu Roro bakal di
Kita lihatlah perjalanan, karena memang politik ini kan dinamis. Harapan saya juga memang ada dari bagian dari Demokrat untuk berjuang bersama-sama untuk menuju Kota Jambi. Ini kan ada surat dari rekomendasi dari DPD Provinsi Jambi sudah direkomendasikan untuk jadi wali Kota Jambi, tapi kan ada nama lain kalau melihat ya, karena memang gimana, persyaratan di pusat kita harus masukin nama minimal 3 orang gitu kan. Jadi ya, kalau untuk di Golkar tidak ada masalah lagi. Yang jelas saya memang butuh mencari ya berkoalisi lah, karena kita mau banyak, semakin banyak partai mendukung saya, semakin besar peluang saya untuk membangun Kota Jambi itu. Siap. Bang, untuk ketua DPRD kota siapa kira-kira ini? Masih lama tuh. Iya, masih lama. Yang jelas 8 DPRD terpilih itu semuanya baik. Potensi, Bang. Iya, potensi. Ya. Oke. Okay. Calon-calonnya ada di belakang. Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Jambi, Budi Setiawan melakukan pendaftaran ke DPC Partai Demokrat Kota Jambi sebagai bakal calon wali kota Jambi, Senin, tanggal 1 April tahun 2023. Kedatangan Budi Setiawan dikawal oleh Ketua Bapilu Golkar Kota, Henry Huta Barat, dan sejumlah anggota DPRD Kota Jambi terpilih. Budi Setiawan disambut langsung oleh Ketua DPC Partai Demokrat Kota Jambi, Roro Nuli Kurniasih Kawuri, Sekretaris beserta tim 5 penjaringan calon wali kota Jambi tahun 2024 sampai tahun 2029. Roro Nuli dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada Budi Setiawan dan menyebut Budi sebagai calon wali kota Jambi. Ia mengungkapkan bahwa Partai Demokrat membuka pendaftaran bakal calon wali kota Jambi pada tanggal 25 Maret hingga tanggal 22 April tahun 2024. Dan Budi Setiawan menjadi bakal calon wali kota Jambi pertama yang mendaftar ke DPC Partai Demokrat. Ya, alhamdulillah hari ini saya, Budi Setiawan, mungkin beserta teman-teman kader Golkar Kota Jambi berkunjung silaturahim dan mendaftar. Mendaftar sebagai calon wali kota Jambi yang hari ini ya sangat disambut baik oleh Partai Demokrat. Ya, memang hari ini berbiru di kantor Demokrat ini. Jadi harapan saya bisa berjuang bersama-sama dengan Partai Demokrat ke depannya, dan harapan saya ya, kita bisa membangun Kota Jambi lebih berbudi. Ini kan partai pertama, ada ya. Beberapa partai yang rencana bakal di silaturahmi? Ada beberapa partai yang memang sudah intens kan, yang sudah ya memberikan dukungan. Insya Allah deklarasi di bulan Agustus Lebaran. Partai Golkar kan sebenarnya bisa mengusung sendiri nih. Kenapa kita memilih untuk berkolaborasi? Kurang satu. Oh, mungkin untuk syarat tadi yang diajukan Demokrat sendiri bagaimana? Ya, untuk syarat segera saya lengkapi, mungkin sebelum tanggal penutupan nantinya saya akan serahkan ke Partai Demokrat. Ketegasan kita untuk maju ini seperti apa nih? Ya, tadi saya sudah bilang bahwa untuk menuju wali kota Jambi ini banyak proses-proses yang sudah saya lalui. Jadi dengan bentuk proses yang sudah kami lalui ini, dengan bukti bahwa Partai Golkar mempunyai 8 kursi, itu bukti bahwa saya siap maju untuk menjadi wali kota Jambi. Untuk wakil, apakah nanti ada rencana Bu Roro bakal di Jambi? Kita lihatlah perjalanan, karena memang politik ini kan dinamis. Harapan saya juga memang ada dari bagian dari Demokrat untuk berjuang bersama-sama untuk menuju Kota Jambi. Ini kan ada surat dari rekomendasi dari DPD Provinsi Jambi sudah direkomendasikan untuk jadi wali Kota Jambi, tapi kan ada nama lain kalau melihat ya, karena memang gimana? Persyaratan di pusat kita harus masukin nama minimal 3 orang gitu kan. Jadi ya, kalau untuk di Golkar tidak ada masalah lagi. Yang jelas saya memang butuh mencari ya berkoalisi lah, karena kita mau banyak, semakin banyak partai mendukung saya, semakin besar peluang saya untuk membangun Kota Jambi itu. Siap. Bang, untuk ketua DPRD kota siapa kira-kira ini? Masih lama tuh. Iya, masih lama. Yang jelas 8 DPRD terpilih itu
semuanya baik. Potensi, Pak. Iya, potensi. Ya. Oke. Okay. Calon-calonnya ada di belakang. Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Jambi, Budi Setiawan melakukan pendaftaran ke DPC Partai Demokrat Kota Jambi sebagai bakal calon wali kota Jambi, Senin, tanggal 1 April tahun 2023. Kedatangan Budi Setiawan dikawal oleh Ketua Bapilu Golkar Kota, Henry Huta Barat dan sejumlah anggota DPRD Kota Jambi terpilih. Budi Setiawan disambut langsung oleh Ketua DPC Partai Demokrat Kota Jambi, Roro Nuli Kurniasih Kawuri, Sekretaris beserta tim 5 penjaringan calon wali kota Jambi tahun 2024 sampai tahun 2029. Roro Nuli dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada Budi Setiawan dan menyebut Budi sebagai calon wali kota Jambi. Ia mengungkapkan bahwa Partai Demokrat membuka pendaftaran bakal calon wali kota Jambi pada tanggal 25 Maret hingga tanggal 22 April tahun 2024. Dan Budi Setiawan menjadi bakal calon wali kota Jambi pertama yang mendaftar ke DPC Partai Demokrat. Ya, alhamdulillah hari ini saya, Budi Setiawan, mungkin beserta teman-teman kader Golkar Kota Jambi berkunjung silaturahim dan mendaftar. Mendaftar sebagai calon wali kota Jambi yang hari ini ya sangat disambut baik oleh Partai Demokrat. Ya, memang hari ini berbiru di kantor Demokrat ini. Jadi harapan saya bisa berjuang bersama-sama dengan Partai Demokrat ke depannya, dan harapan saya ya kita bisa membangun Kota Jambi lebih berbudi. Ini kan partai pertama, ada ya. Beberapa partai yang rencana bakal di silaturahim. Ada beberapa partai yang memang sudah intens kan, yang sudah yang memberikan dukungan. Insya Allah deklarasi di bulan Agustus Lebaran. Partai Golkar kan sebenarnya bisa mengusung sendiri nih. Kenapa kita memilih untuk berkolaborasi? Kurang satu. Mungkin untuk syarat tadi yang diajukan demokrasi ini bagaimana? Ya, untuk syarat segera saya lengkapi, mungkin sebelum tanggal penutupan nantinya. Saya akan serahkan ke Partai Demokrat. Ketegasan kita untuk maju ini seperti apa nih? Ya, tadi saya sudah bilang bahwa untuk menuju wali kota Jambi ini banyak proses-proses yang sudah saya lalui. Jadi dengan bentuk proses yang sudah kami lalui ini, dengan bukti bahwa Partai Golkar mempunyai 8 kursi, itu bukti bahwa saya siap maju untuk menjadi wali kota Jambi. Untuk wakil, apakah nanti ada rencana Bu Roro bakal di damping? Kita lihatlah perjalanan, karena memang politik ini kan dinamis. Harapan saya juga memang ada dari bagian dari Demokrat untuk berjuang bersama-sama untuk menuju Kota Jambi. Ini kan ada surat dari rekomendasi dari DPD Provinsi Jambi, sudah direkomendasikan untuk jadi wali kota Jambi, tapi kan ada nama lain kalau melihat ya, karena memang gimana? Persyaratan di pusat kita harus masukin nama minimal 3 orang gitu kan. Jadi ya, kalau untuk di Golkar tidak ada masalah lagi, yang jelas saya memang untuk mencari ya untuk berkoalisi lah, karena kita mau banyak, semakin banyak partai mendukung saya, semakin besar peluang saya untuk membangun kota Jambi. Siap. Bang, untuk ketua DPRD kota siapa kira-kira ini wakil? Masih lama itu. Iya, masih lama. Yang jelas 8 DPRD terpilih itu semuanya baik. Potensi, Bang. Iya, potensi. Ya. Oke. Okay. Calon-calonnya ada di belakang. Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Jambi, Budi Setiawan melakukan pendaftaran ke DPC Partai Demokrat Kota Jambi sebagai bakal calon wali kota Jambi, Senin, tanggal 1 April tahun 2023. Kedatangan Budi Setiawan dikawal oleh Ketua Bapilu Golkar Kota, Henry Huta Barat dan sejumlah anggota DPRD Kota Jambi terpilih. Budi Setiawan disambut langsung oleh Ketua DPC Partai Demokrat Kota Jambi, Roro Nuli Kurniasih Kawuri, Sekretaris beserta tim 5 penjaringan calon wali kota Jambi tahun 2024 sampai tahun 2029.
Roro Nuli dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada Budi Setiawan dan menyebut Budi sebagai calon wali kota Jambi. Ia mengungkapkan bahwa Partai Demokrat membuka pendaftaran bakal calon wali kota Jambi pada tanggal 25 Maret hingga tanggal 22 April tahun 2024. Dan Budi Setiawan menjadi bakal calon wali kota Jambi pertama yang mendaftar ke DPC Partai Demokrat. Ya, alhamdulillah hari ini saya, Budi Setiawan, mungkin beserta teman-teman kader Golkar Kota Jambi berkunjung silaturahim dan mendaftar sebagai calon wali kota Jambi yang hari ini ya sangat disambut baik oleh Partai Demokrat yang memang hari ini berbiru di kantor Demokrat ini. Jadi harapan saya bisa berjuang bersama-sama dengan Partai Demokrat ke depannya, dan harapan saya ya kita bisa membangun kota Jambi lebih berbudi. Ini kan partai pertama, ada ya. Beberapa partai yang rencana bakal di silaturahmi. Ada beberapa partai yang memang sudah intens kan, yang sudah yang memberikan dukungan. Insya Allah deklarasi di bulan habis Lebaran. Partai Golkar kan sebenarnya bisa mengusung sendiri nih. Kenapa kita memilih untuk berkolaborasi? Kurang satu. Mungkin untuk syarat tadi yang diajukan Demokrat sendiri bagaimana? Ya, untuk syarat segera saya lengkapi. Mungkin sebelum tanggal penutupan nantinya, saya akan serahkan ke Partai Demokrat. Ketegasan kita untuk maju ini seperti apa nih? Ya, tadi saya sudah bilang bahwa untuk menuju wali kota Jambi ini banyak proses-proses yang sudah saya lalui. Jadi dengan bentuk proses yang sudah kami lalui ini, dengan bukti bahwa Partai Golkar mempunyai 8 kursi, itu bukti bahwa saya siap maju untuk menjadi wali kota Jambi. Untuk wakil, apakah nanti ada rencana Bu Roro bakal di Jambi? Kita lihatlah perjalanan, karena memang politik ini kan dinamis. Harapan saya juga memang ada dari bagian dari Demokrat untuk berjuang bersama-sama untuk menuju kota Jambi. Ini kan ada surat dari rekomendasi dari DPD Provinsi Jambi sudah direkomendasikan untuk jadi wali kota Jambi, tapi kan ada nama lain kalau melihat ya, karena memang gimana? Persyaratan di pusat kita harus masukin nama minimal 3 orang gitu kan. Jadi ya, kalau untuk di Golkar tidak ada masalah lagi, yang jelas saya memang untuk mencari ya untuk berkoalisi lah, karena kita mau banyak, semakin banyak partai mendukung saya semakin besar peluang saya untuk membangun kota Jambi itu. Siap. Bang, untuk ketua DPRD kota siapa kira-kira ini waktunya? Masih lama tuh. Iya, masih lama. Yang jelas 8 DPRD terpilih itu semuanya baik. Potensi, Bang. Iya, potensi. Ya. Oke. Okay. Calon-calonnya ada di belakang. Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Jambi, Budi Setiawan melakukan pendaftaran ke DPC Partai Demokrat Kota Jambi sebagai bakal calon wali kota Jambi, Senin, tanggal 1 April tahun 2023. Kedatangan Budi Setiawan dikawal oleh Ketua Bapilu Golkar Kota, Henry Hutabarat, dan sejumlah anggota DPRD Kota Jambi terpilih. Budi Setiawan disambut langsung oleh Ketua DPC Partai Demokrat Kota Jambi, Roro Nuli Kurniasih Kawuri, Sekretaris beserta tim 5 penjaringan calon wali kota Jambi tahun 2024 sampai tahun 2029. Roro Nuli dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada Budi Setiawan dan menyebut Budi sebagai calon wali kota Jambi. Ia mengungkapkan bahwa Partai Demokrat membuka pendaftaran bakal calon wali kota Jambi pada tanggal 25 Maret hingga tanggal 22 April tahun 2024. Dan Budi Setiawan menjadi bakal calon wali kota Jambi pertama yang mendaftar ke DPC Partai Demokrat. Demokrat seperti apa? Ya, alhamdulillah hari ini saya, Budi Setiawan, mungkin beserta teman-teman kader Golkar Kota Jambi berkunjung silaturahim dan mendaftar sebagai calon wali kota Jambi yang hari ini ya sangat disambut baik oleh Partai Demokrat yang memang hari ini berbiru di kantor Demokrat ini.
Jadi harapan saya bisa berjuang bersama-sama dengan Partai Demokrat ke depannya, dan harapan saya kita bisa membangun Kota Jambi lebih berbudi. Ini kan partai pertama, ada ya. Beberapa partai yang rencana bakal di silaturahmi? Ada beberapa partai yang memang sudah intens kan, yang sudah yang memberikan dukungan. Insya Allah deklarasi di bulan Kamis Lebaran. Partai Golkar kan sebenarnya bisa mengusung sendiri nih. Kenapa kita memilih untuk berkolaborasi? Kurang satu. Mungkin untuk syarat tadi yang diajukan demokrasi ini bagaimana? Ya, untuk syarat segera saya lengkapi. Mungkin sebelum tanggal penutupan nantinya, saya akan serahkan ke Partai Demokrat. Ketegasan kita untuk maju ini seperti apa nih? Gitu? Ya, tadi saya sudah bilang bahwa untuk menuju wali kota Jambi ini banyak proses-proses yang sudah saya lalui. Jadi dengan bentuk proses yang sudah kami lalui ini, dengan bukti bahwa Partai Golkar mempunyai 8 kursi, itu bukti bahwa saya siap maju untuk menjadi wali kota Jambi. Untuk wakil, apakah nanti ada rencana Bu Roro bakal di Dampingi? Kita lihatlah perjalanan, karena memang politik ini kan dinamis. Harapan saya juga memang ada dari bagian dari Demokrat untuk berjuang bersama-sama untuk menuju Kota Jambi. Ini kan ada surat dari rekomendasi dari DPD Provinsi Jambi, sudah direkomendasikan untuk jadi wali Kota Jambi, tapi kan ada nama lain kalau melihat karena memang persyaratan di pusat kita harus masukin nama minimal 3 orang gitu kan. Jadi ya kalau untuk di Golkar tidak ada masalah lagi. Yang jelas saya memang untuk mencari ya untuk berkoalisi lah. Karena kita mau banyak, semakin banyak partai mendukung saya, semakin besar peluang saya untuk membangun Kota Jambi. Siap. Bang, untuk ketua DPRD kota siapa kira-kira ini? Masih lama tuh. Iya, masih lama. Yang jelas 8 DPRD terpilih itu semuanya baik. Potensi, ya, potensi. Oke. Calon-calonnya ada di belakang.